kalian ngalami hal kayak tadi, di mana kalian harus buru-buru banget dan takes time banget buat make up-an setiap pagi gitu. Dan itu tuh sering banget kejadian sama aku, karena kan aku sering banget tuh make up pagi-pagi, apalagi buat bride, which is aku harus bangun jam 2 pagi dan harus berangkat jam 3 pagi. Jadi cuma punya waktu kayak setengah jam buat siap dari atas sampai bawah, dan itu tuh takes time banget. Dan akhirnya belakangan ini aku menemukan sebuah produk, jadi aku baru kenalan sama produk ini, dan ternyata dia bisa apa ya, bisa memberikan solusi buat aku sepanjang beberapa minggu ini aku mencoba. Produk itu adalah Maybelline White Super Fresh Liquid Powder. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian mengikuti Instagram aku, kan kemarin aku mengadakan sebuah challenge tuh, 5 minutes challenge. Nah, siapa yang udah ikutan? Hari ini di video kali ini aku akan mengumumkan siapa pemenangnya, dan look pemenangnya akan aku jadikan sebagai inspirasi makeup tutorial di video kali ini. So, kalau kalian pengen lihat gimana cara aku bikin makeup based on the winners gitu, jadi kalian keep on watching. So, kemarin kan aku bikin sebuah challenge di Instagram bareng sama Maybelline dengan hashtag ada dua. Yang pertama 5 minute beauty, which is kalian harus bikin makeup look dengan waktu hanya 5 menit, dan yang kedua adalah one step perfect. Jadi di sini aku udah menyeleksi banyak banget hasil karya kalian yang bagus-bagus, dan aku agak sempat kebingungan untuk pilihnya, tapi sekarang aku udah punya satu pemenang yang akan aku recreate looknya hari ini, which is namanya adalah Selfie Kartika. Kalau kalian ada yang namanya Selfie Kartika, mungkin kalian bisa tepuk tangan di rumah hari ini. Jadi yang aku suka dari look Selfie kali ini adalah dia looknya beda. Dia apa ya, fierce gitu dengan bold eyebrow dan juga nude lips. Jadi kali ini aku akan recreate look dari Selfie versi aku dengan menggunakan Maybelline White Super Fresh Liquid Powder. Jadi karena kalian lihat hanya dengan waktu 5 menit aku bisa membuat makeup ini lagi. Oke, kalau kalian penasaran, ayo kita buat bareng-bareng looknya. Hal pertama yang kalian harus lakukan pertama adalah mengocok. Oh iya, tolong ya di count dulu 5 menit. Pertama, kalau yang aku biasa lakukan adalah aku suka taruh ini di tangan. Kemudian aku pakai ini langsung di wajah dengan menggunakan jari. Kenapa aku suka pakai jari? Karena dengan menggunakan jari, pertama produk jadi merata, kedua karena dia cepat kering kan ya. Jadi dengan kalau pakai jari tuh kita bisa merasakan produknya. Jadi bagian mana yang butuh, bagian mana yang kurang ditambahin, itu kita akan lebih bisa cepat untuk meratakan si foundation. Tips dari aku, mendingan kalian pakai bagian per bagian dibandingin kalian total satu-satu. Kan suka banyak tuh yang suka pakai foundation dengan cara itu. Nah, kalian menghindari itu sih mendingan untuk ini, karena dengan ini kalian bisa lebih merata dan juga kalian bisa lebih mengontrol. Kalau kalian lihat Maybelline White Super Fresh ini, dia mengandung pertama moisturizer, kedua foundation, ketiga SPF dan juga powder. Jadi kalau kalian lihat, aku nggak pakai apapun lagi, langsung pakai ini, dan aku masih sempat bisa ngobrol sama kalian. Dan kalau kalian lihat, ini udah cukup bisa menutupi bagian bawah mata aku, karena bagian bawah mata aku udah cuman cukup tercover. Cuman kalau kalian butuh tambah lagi, kalian juga tetap bisa tambahin di bagian bawah mata layer buat ininya. Karena ini sudah kering, jadi aku nggak pakai powder lagi, cukup didiamin aja untuk beberapa lama, dia akan menyerap. Meanwhile, aku akan bikin alis. Karena look dari Selfie itu alisnya agak heavy, jadi aku akan bikin alis hari ini agak lebih heavy. Kalau dilihat Selfie itu menggunakan high contour, jadi aku hari ini akan menggunakan contouring untuk di sisi kiri dan kanan wajahku. Jadi kadang-kadang bolehlah kita pagi-pagi udah fierce gitu ya, mau ketemu klien tapi dengan high contour, bolehlah. Dan kalau aku lihat
selfie itu dia menggunakan shimmer. Jadi aku akan pakai shimmer hari ini. Aku letakkan tepat di atas bronzer. Jadi aku taruh. Dan aku lihat saya menggunakan sedikit eyeliner, jadi aku akan menggunakan eyeliner juga. After this, aku akan menggunakan blush on. Tapi blush on hanya dipakai di kontur sini saja. Karena aku lihat selfie nggak pakai kontur di bagian depan. Jadi hanya untuk memberikan rona aja. Dan yang terakhir aku akan menggunakan nude lips. Jadi kebayangkan dari aku bangun tidur untuk bisa jadi look yang kayak begini tuh hanya butuh waktu untuk sebenarnya sih less than 5 minutes. Kalian harus coba, let's say kalian kulitnya berminyak, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena aku bisa bilang cocok untuk kulit berminyak karena aku kulitnya kan normal kombinasi dan aku gak perlu touch up dari pagi sampai malam. Oh iya, kalian bisa mendapatkan Maybelline White Super Fresh Liquid Powder ini di berbagai macam department store karena dia sudah available seperti Sogo, Seibu dan juga toko kosmetik kayak drugstore seperti seperti Watson, Guardian. Dan kalau kalian gak punya waktu, kalian bisa cari di Lazada. Harganya kurang lebih sekitar 79.000, jadi very affordable buat kalian. Dan dia tersedia dalam 4 shade sesuai dengan warna kulit kalian lah. Kalau aku pakai yang natural. Udah sih itu aja untuk 5 minute makeup challenge. Dan congratulations buat Selfie untuk memenangkan challenge ya. Dan thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan juga nih komen kalau kalian punya pertanyaan seputar Maybelline White Super Fresh ini. Dan thank you for watching and I'll see you in my next video ya. Bye bye.